Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan share lagi ya sebuah custom ROM yang bernama AUSIP. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat dua tahap ya. Yang pertama adalah penginstalan custom ROM-nya dan yang kedua adalah mereview custom ROM AUSIP-nya. Untuk custom ROM yang sekarang saya gunakan adalah Yanca Project yang sudah Android 12. Oke, sekarang mulai tahap penginstalan custom ROM AUSIP-nya. Langkah pertama, silahkan kalian matikan HP-nya. Kemudian setelah mati, kalian tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan. Maka bagi kalian yang sudah install TWRP akan langsung masuk ke TWRP-nya. Bagi yang belum, silahkan kalian tonton terlebih dahulu yang ada di kanan atas itu. Kalian klik di situ. Di situ ada tutorialnya cara penginstalan TWRP-nya untuk HP Redmi Note 9 saja ya, khusus Redmi Note 9. Nah, kemudian setelah masuk TWRP, silahkan kalian klik Web, kemudian Web Delphic Data Change. Nah, itu aja ya, jangan yang sama yang lainnya, cukup itu aja. Kemudian setelah selesai, kalian back, kemudian install. Nah, untuk bahan-bahannya saya taruh di deskripsi ya, untuk bahan-bahan penginstalannya. Kalian terlebih dahulu install FWMerlin-nya terlebih dahulu. Oke, setelah selesai, ini cuma sebentar. Ini sudah selesai, kalian back, kemudian install AOS AUSIP-nya. Oke, kalian save to web. Nah, di tahap ini kalian tunggu aja ya, karena emang agak lama. Untuk di video ini saya cepatkan 16 kali lipat ya, 16 kali gitu. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Untuk tahap selanjutnya kalian back, kemudian kalian klik wipe, kemudian format data, ketik yes. Ini gunanya agar tidak mengalami bootloop saat reboot system. Nah, di sini saya juga agak bingung ya, tiba-tiba belum ngeklik reboot system, dia udah langsung reboot. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting saya di sini sudah berhasil ya. Ini sedang booting. Kalian tunggu terlebih dahulu aja. Nah, ini berhasil ya. Ini jadi walaupun tadi agak aneh ya, cuman ini di sini saya berhasil. Oke, saya cepatkan aja di sini ya. Untuk setupnya saya cepatkan. Kemudian di sini saya akan sedikit mereview tentang custom ROM ini. Apa aja sih bugnya? Apakah ada bugnya atau tidak? Oke. Jadi kalau menurut saya custom ROM ini tuh enak ya. Waktu pas saya scroll itu enak banget, smooth banget. Sebelum masuk lebih jauh, saya perlihatkan terlebih dahulu custom ROM ini di tentang ponsel. Oke, jadi custom ROM ini masih menggunakan Android 11 ya. Ya makanya kalau menurut saya ini smooth banget karena emang masih Android 11. Kemudian kita masuk ke penyimpanan. Nah, untuk penyimpanannya ini, penyimpanan sistemnya itu 16 GB. Kalau menurut saya 16 GB itu udah gede sih. Ya, untuk Android 11 ya itu 16 GB itu udah termasuk gede gitu. Tapi walaupun sistemnya nguras banget ya, nguras internal, tapi ya worth it lah. Soalnya emang ini custom room-nya enak banget buat ngegame, smooth juga gitu. Saya kemarin buat ngegame juga lancar gitu ya, nggak ada kendala apa gitu. Untuk bug-nya juga nggak ada gitu. Kemudian ini untuk customisasinya juga banyak banget ya. Ya, ada plus minusnya juga gitulah. Kalian terserah mau pakai custom room ini atau tidak. Cuman ya kalau mau dibilang ini custom room gaming ya pas gitu menurut saya gitu. Cuman sayangnya saya nggak sempet ngerekam waktu pas saya main game gitu ya. Sorry banget gitu ya. Ya mungkin kalian bisa lihat dari customisasinya aja gitu ya. Ini juga udah banyak banget gitu customisasinya. Kemudian untuk navbar-nya juga ini nggak ada, aman lah, aman semuanya ya. Kayak misalkan yang penting-penting itu kan misalkan kayak apa sih, kayak misalkan center gitu, center, bluetooth, kemudian data seluler gitu, hotspot, lokasi, itu aman semua gitu. Jadi ya aman lah. Kemudian untuk kamera juga aman gitu. Ya mungkin sekian dulu, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.